Shalom jemaat GK Gloria yang terkasih. Kami menyambut dengan hangat dan dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang telah menyertai kita sampai saat ini. Anugerah Allah yang memanggil kita datang beribadah bersama. Mari menyambut anugerahnya di dalam ibadah ini. Mari siapkan hati setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, saat ini Allah memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya dengan anugerah-Nya. Di tengah segala beban hidup kita, kehadiran-Nya lah yang akan menguatkan, memulihkan, dan menyegarkan setiap kita. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari saat ini datang kepada-Nya, mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormati beri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda.
biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Mari jemaat sekalian, saat ini kita naikkan pujian dan penyembahan kepada-Nya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anak-Nya. Hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang Esa. Kristus Tuhan Juru Selamat dunia. Hormat bagi Kristus Tuhan kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya kepada-Mu, ya Allah. Allah Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus, datang sebagai manusia, mati menebus dosa setiap kami. Bahkan Engkau tidak pernah berkesudah menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, menjagai, melindungi kami di dalam perjalanan hidup kami, sebagai umat-Mu di dunia ini. Sungguh pada saat kami berhadapan dengan Engkau, kami melihat kasih-Mu yang begitu besar, menyadarkan kami betapa kami lemah di dalam mengasihi Tuhan. Kami seringkali menyakiti Engkau. Kami seringkali berbuat salah di dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan, tingkah laku hidup kami. Tuhan, saat ini kami mohonkan pengampunan dari-Mu. Tuhan, baruilah hati kami, hidup kami, agar supaya kami sungguh mampu untuk boleh mengasihi Engkau dengan tulus. Dan pada saat ini pun biarlah Engkau yang menguduskan hati dan bibir kami, supaya pujian dan doa yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau, ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Allah telah menyatakan kebaikannya sekali lagi kepada setiap kita lewat anugerah pengampunannya pada kita. Mari saat ini kita memuji Dia, Allah yang baik. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Layak dipuji, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah. Memulai karya yang indah dalam Kristus bagi kita. Dia akan selalu berkarya membentuk kita sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia akan selalu menyertai kita, setia menyatakan karya kasih-Nya bagi setiap kita. Dia Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang kami memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar jemaat sekalian, dengan bersandarkan dan percaya akan kasih setia Tuhan, mari saat ini kita datang, kita bawa seluruh pergumulan hidup kita pada-Nya. Yakinilah, Dia akan terus berkarya dalam segala hal bagi setiap kita. Tuhan, ajari kami untuk boleh percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang juga terus berkarya menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus, melakukan karya yang indah dan sempurna dalam hidup kami. Tolong kami untuk pegang keyakinan ini, tolong kami untuk pegang kebenaran ini. Kami serahkan setiap jemaat kami di dalam segala pergumulannya, baik itu berkaitan dengan pekerjaan, usahanya, baik berkaitan dengan pergumulan dalam keluarga, berkaitan dengan kesehatan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan selalu menopang, menyertai, menjagai, mencukupkan segala yang dibutuhkan. Kami juga ingin menyerahkan negara dan bangsa kami, yang kami tahu belum selesai dengan pergumulannya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kesadaran kepada setiap warga negara betapa serius dan bahayanya COVID-19 ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh bertanggung jawab
menjalankan protokol kesehatan yang baik selama kami beraktivitas sebagai tanggung jawab kami untuk bersama-sama menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Mohon kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan kepada pemerintah kami untuk menyelesaikan, untuk melakukan pemulihan di berbagai bidang bagi negara dan bangsa kami. Kami serahkan juga pergumulan jemaat, serahkan pergumulan gereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap kami rindu untuk boleh beribadah kembali seperti dulu. Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, mempersiapkan, sehingga pada saatnya kami boleh berkumpul kembali di gereja dan kami boleh beribadah bersama. Tuhan, sungguh kami merindukan saat-saat seperti ini. Dan biarlah kami sungguh boleh menghargai anugerah Tuhan di dalam segala hal. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami bawa doa kami. Kami bawa doa dan permohonan kami seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Oh,
Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita minta Tuhan menyucikan dan memurnikan kita lewat firman-Nya. Mari dengan rendah hati kita datang, kita naikkan pujian-Nya sebagai doa kita. Murnikan-Ku. Akan harta dan kuasa kebenaran.
kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia pada-Mu. Murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia pada-Mu. Agar ku setia pada-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk boleh beribadah bersama. Dan saat ini kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami bisa belajar untuk mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami juga bisa menghidupi firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, pada hari ini tema kita adalah menebarkan keharuman Kristus. Menebarkan keharuman Kristus. Kita akan baca sama-sama dari surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Surat 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan kita pada umumnya saudara-saudara ya, ada satu hal itu yang selalu dilakukan, terutama kalau kita melihat itu ada seorang atlet, atau misalnya ada tim sepak bola, atau tim bola basket, atau mungkin tim badminton kalau Indonesia itu, yang kemudian baru saja memenangkan sebuah pertandingan. Nah apalagi saudara-saudara kalau pertandingannya itu adalah pertandingan yang susah dan memang dirindukan untuk boleh dimenangkan oleh mereka. Nah saudara-saudara biasanya kalau mereka itu kembali ke negara mereka atau kembali ke Indonesia misalnya, maka oleh kita saudara-saudara itu disiapkan sebuah parade kemenangan. Disiapkan sebuah acara kemenangan, arak-arakan kemenangan. Nah mereka itu akan diletakkan di atas sebuah mobil yang tinggi, terbuka, supaya mereka dilihat oleh orang-orang di sepanjang jalan di mana mereka diarak. Karena mereka adalah fokus daripada parade kemenangan itu.
Dan orang-orang itu sepanjang jalan itu akan mengeluh-elukan dan akan meneriaki mereka bersama-sama bergembira dan bersuka cita untuk kemenangan yang mereka bawa bagi negara ataupun kota di mana mereka ada. Nah, saudara-saudara, itu adalah parade kemenangan yang sering kita lihat, saudara-saudara. Apalagi kalau Anda adalah penggemar olahraga, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, nuansa parade kemenangan itu yang coba Paulus kemudian sekarang gambarkan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama adalah, Paulus menang apa? Sehingga dia itu mencoba menggambarkan nuansa kemenangan yang berupa sebuah parade atau arak-arakan kemenangan. Nah, saudara-saudara, apa yang sebenarnya dialami oleh Paulus, kemenangan apa, saudara-saudara, yang dia itu rasakan? Nah, saudara-saudara, di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 tadi yang kita baca, Paulus itu menyaksikan apa yang menjadi pergumulan dia. Yaitu dikatakan dia itu ada di sebuah kota yang namanya Troas. Dan sebenarnya, saudara-saudara, Paulus itu dibukakan jalan untuk mengabarkan Injil di sana. Nah, cuma Paulus itu mengaku bahwa dia itu merasakan satu beban dalam hatinya karena dia itu tidak menemui teman sepelayanan yang namanya Titus. Sehingga dikatakan Paulus itu sampai tinggalkan kota Troas dan pergi ke Makedonia. Untuk apa? Untuk menemui Titus. Kenapa dia pingin menemui Titus? Apa yang menjadi ganjelan dan beban dalam hatinya? Nah, saudara-saudara, ternyata Paulus itu ingin menemui Titus, ingin mendengarkan kabar dari Titus tentang jemaat Korintus. Nah, jemaat yang dia tuliskan suratnya ini. Dia ingin mendengarkan jemaat Korintus itu perkembangan kehidupan mereka itu bagaimana. Nah, saudara-saudara, yang terjadi adalah happy ending, saudara-saudara. Karena Titus itu membawa sebuah kabar sukacita bagi Paulus. Bahwa jemaat Korintus ini yang dulunya itu begitu susah payah ditegur, diingatkan oleh Paulus. Saudara-saudara, kalau kita baca surat 1 Korintus, kita bisa melihat bahwa ternyata jemaat ini adalah jemaat yang susah sekali dan luar biasa sekali di dalam segala hal permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga Paulus itu penuh beban. Paulus kadang-kadang sampai harus menegur dengan keras. Paulus itu kadang-kadang sampai memperingatkan mereka, saudara-saudara. Paulus rindu sekali mereka itu bertobat dan sungguh-sungguh hidup sebagai jemaat Tuhan yang baik dan menyaksikan Tuhan dengan baik. Nah, ketika kemudian Paulus itu sampai meninggalkan Troas dan pergi ke Makedonia untuk menemui Titus yang baru balik dari Korintus, Paulus mendapatkan kabar bahwa jemaat ini ternyata berubah. Jemaat ini ternyata banyak yang bertobat dan banyak yang kemudian sadar, bahkan sampai ada yang sedih, ada yang berduka cita karena dosanya, karena mendengarkan dan mencoba memikirkan apa yang Paulus nasihatkan dan ingatkan kepada mereka. Nah, karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah berita yang dia dengar itu dari Titus itu, Paulus seperti sedang mengalami sebuah kemenangan. Dan dia mencoba menggambarkannya, saudara-saudara, dengan sebuah parade dan arak-arakan. Nah, karena dia begitu merasakan sebuah sukacita dan kemenangan, saudara-saudara, maka dia itu mencoba untuk menggambarkannya kepada jemaat Korintus sendiri yang dia kasihi dan juga kepada kita yang membaca firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, tentunya apa yang Paulus gambarkan parade kemenangan itu tentunya yang ada di zaman itu, saudara-saudara, yang biasanya terjadi, yaitu di tengah-tengah kehidupan bangsa Romawi. Nah, saudara-saudara, kalau biasanya kerajaan Romawi itu pergi berperang dan kemudian mereka itu menang, mereka itu akan pulang dan akan dibuatkan parade kemenangan di ibu kota Romawi. Saudara-saudara, biasanya itu kemudian parade itu akan diikuti oleh semua pasukan dan terutama raja atau jenderal yang memimpin peperangan dan menang itu. Maka kemudian saudara-saudara dikatakan rakyat itu akan berkumpul di tengah jalan, bersiap untuk bersorak-sorak menyambut pahlawan perang mereka. Dan kemudian prajurit-prajurit akan masuk dengan perlengkapan perang dan membawa semua senjata yang gagah dan menunjukkan betapa mereka itu menang perang dan kuat. Kemudian diikuti juga oleh beberapa tawanan-tawanan perang yang berhasil ditangkap dan dibawa pada waktu itu. Diikuti juga dengan semua materi dan semua harta yang berhasil dijarah pada waktu itu dari musuh mereka. Dan puncaknya, saudara-saudara, tentunya semua mata akan memandang kepada fokus yang menjadi parade kemenangan mereka. Siapa?
tentunya pemimpin perang mereka. Baik itu raja mereka atau jenderal yang diutus untuk memimpin peperangan. Dialah fokus daripada parade itu. Dan dialah yang akan dipuji dan akan dipuja dan dielu-elukan oleh seluruh rakyat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, Paulus itu menggambarkan betapa dia mendengar kabar tentang Korintus itu. Seperti dia itu kemudian ada di parade kemenangan itu. Jemaat yang susah payah dia doakan, dia pergumulkan, dia nasihati itu. Tiba-tiba dia mendengar kabar dari Titus, mereka bertobat. Mereka mendengarkan apa yang Paulus nasihatkan. Mereka mau berbalik dan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, cuma ketika kita membaca apa yang Paulus tuliskan tentang parade kemenangan yang dia itu seakan-akan rasakan dan gambarkan, saudara-saudara, kita itu melihat Paulus itu rodok tahu diri, saudara-saudara. Paulus itu memahami sekali bagaimana mesti menggambarkan parade kemenangan ini. Nah, sehingga saudara-saudara, kita melihat di dalam parade kemenangan atas pelayanannya di Korintus yang menghasilkan hal yang baik itu, Paulus kemudian menuliskan. Yang pertama, saudara-saudara, siapa yang sebenarnya menjadi fokus daripada parade kemenangan yang Paulus rasakan dan ingin gambarkan pada waktu itu? Saudara-saudara, Paulus sadar sekali. Fokus daripada parade kemenangan pelayanannya, kalau dia itu boleh menggambarkannya pada saat itu, meminjam gambaran parade kemenangan kerajaan Romawi, maka fokusnya seharusnya bukan dia. Fokusnya itu bukan dia, saudara-saudara. Padahal dia yang melayani, dia yang mati-matian berdoa dan menasehati jemaat ini, menangisi jemaat ini. Tapi Paulus berkata dan menggambarkan, fokusnya itu bukan dia. Fokusnya itu Tuhan. Fokusnya itu adalah Tuhan. Kemenangan pelayanan yang dia dengar tentang Korintus dari Titus temannya itu bukan karena hebatnya Paulus. Paulus sadar sekali fokus dari semua ini kalau mau dirayakan itu. Seharusnya itu fokusnya adalah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 bagian awal dikatakan di sana Paulus berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhan." Sehingga Paulus sadar, saudara-saudara, bahwa pertobatan orang Korintus itu karena Tuhan. Di ayat yang ke-16 bagian akhir, Paulus mengatakan dengan jujur sekali, sebenarnya siapa yang mampu menjalankan pelayanan seperti ini? Artinya Paulus sadar sekali, saudara-saudara, kalau dia kemudian, kalau jemaat Korintus itu, yang menerima surat ini, yang kemudian bertobat itu, bisa berbalik kepada Tuhan dan hidup bagi Tuhan, saudara-saudara, maka Paulus sadar sekali, sebenarnya bukan dia yang mampu menjalankan pelayanan seperti ini. Kekuatan Tuhanlah yang memampukan dan menolong dia. Sehingga saudara-saudara, Paulus itu mengajak jemaat Korintus yang dia kasihi dan mengajak kita yang membaca firman Tuhan ini melihat dan berfokus kepada parade kemenangan itu. Siapa pribadi yang seharusnya kita puji dan kita elukan di parade kemenangan itu? Yaitu Tuhan sendiri. Pertanyaannya, lalu Paulusnya jadi apa? Kalau Tuhan adalah fokus parade kemenangan itu, puji-pujian kepada Tuhan, karena dia bekerja untuk membawa gereja Korintus ini memuji Tuhan, saudara-saudara, maka Paulus, pelayan Tuhan itu, yang mati-matian melayani jemaat Korintus, bahkan sampai menangisi dan sungguh-sungguh menantikan kabar pertobatan mereka itu, Paulusnya jadi apa, saudara-saudara? Paulusnya diumpamakan siapa di parade kemenangan itu? Prajurit? Bukan, saudara-saudara. Ternyata Paulus bukan mengumpamakan dirinya sebagai prajurit. Paulus justru mengumpamakan dirinya hanya sebagai bau-bau harum di tengah-tengah parade kemenangan itu. Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam parade kemenangan orang-orang Romawi, itu juga ada satu kelompok yang hadir. Siapa mereka? Mereka adalah imam-imam agama Romawi. Pemimpin-pemimpin agama orang-orang Romawi. Nah, imam-imam ini, saudara-saudara, akan mengikuti parade untuk apa? Untuk membakar bau-bauan yang harum di sepanjang jalan parade itu. Supaya orang-orang satu kota itu mencium bau yang harum. Dan kemudian tertarik untuk datang mendekat dan melihat. Melihat kepada siapa? Melihat kepada imam-imam ini? Tidak, saudara-saudara. Melihat kepada fokus parade kemenangan mereka, yaitu kepada pemimpin mereka. Saudara-saudara, itulah yang Paulus katakan. Dia itu cuma seumpama
bau-bauan harum yang kemudian tersebar dan tercium di parade itu. Supaya apa? Supaya sebenarnya orang-orang yang melihat itu, yang sedang memuji-muji itu, bukan tertarik kepada dia. Karena dia cuma bau-bauan harum, saudara. Tapi mereka itu tertarik dan kemudian melihat kepada sang pemimpin, yaitu Tuhan sendiri, yang telah bekerja dan telah memberkati dan telah melakukan apa yang dilakukan dan menjadi pelayanan dari Paulus. Dia cuma bau-bauan harum yang dipakai Tuhan. Bahkan saudara, bau-bauan harum itu bukan bau-bauan dia. Tapi Paulus mengatakan bau-bauan harum itu adalah Kristus. Yang lewat dirinya, itu tercium bau harumnya kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara, ketika Paulus menggambarkan tentang parade kemenangannya, di mana dia itu bersuka cita dan sangat bersyukur untuk jemaat Korintus yang dia kasihi, yang telah bertobat, dan dia dengar kabar baik tentang mereka itu. Saudara-saudara, Paulus itu begitu sukacitanya menggambarkan itu seperti parade kemenangan. Tapi bukan dia yang ditinggikan. Bukan Paulus kemudian meninggikan segala jasanya. Paulus mengatakan, aku ini cuma bau-bauan harum. Itu pun juga bukan bauku. Itu pun juga bukan aku. Tapi Kristus itu yang kemudian keluar, yang dipakai melalui hidupku ini. Untuk melalui aku ini, bau harum Kristus itu nampak. Dan itu semua hanya tertuju kepada Allah. Sang pemimpin yang telah menguatkan, yang telah memberkati pelayanan ini. Jadi saudara, kesimpulannya adalah Paulus mempersembahkan pertobatan jemaat Korintus dan pelayanannya itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan dia itu hanya sebagai bau-bauan yang dipakai oleh Tuhan di dalam Kristus untuk melalui kehidupannya itu, bau-bau harum Kristus itu terpancar dan kemudian dicium harum oleh orang-orang di sekitarnya. Supaya orang-orang yang dilayaninya itu tertarik kepada Kristus. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada apa yang Paulus kemudian tuliskan dan akui di dalam pelayanannya pada saat itu? Saudara-saudara, yang pertama adalah bagaimana di dalam keseharian pelayanan dan kehidupan kita, saudara-saudara, sebenarnya kita itu mempunyai sebuah jaminan dari Allah. Sebuah jaminan dari Allah di dalam Kristus yang kita percaya itu, yang kita itu sekarang mau hidup dan melayani dia. Apa jaminan itu, saudara-saudara? Bahwa kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita mau hidup bagi dia, dan ketika kita melayani dia, kita itu dituntun Tuhan untuk selalu ada di dalam jalan kemenangannya. Untuk selalu ada di dalam parade kemenangannya. Karena kita tahu yang memimpin kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan bahkan pakai kita bukan untuk menunjukkan dan memunculkan bau kita, saudara-saudara. Tapi memakai kita untuk menunjukkan dan memunculkan itu bau harum Kristus melalui kehidupan kita yang terbatas dan lemah ini. Sehingga kita punya jaminan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pelayanan kita. Kita punya jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Karena yang bekerja dan yang menguatkan kita itu adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudara, Paulus ingin menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita dan kehidupannya, Tuhan itu seakan-akan sedang mengarak kita, sedang memakai kita, memunculkan bau harum Kristus, sedang menyaksikan Kristus kepada orang-orang dalam kehidupan kita itu, di dalam kehidupan kita setiap harinya, di dalam pelayanan kita setiap harinya, supaya orang-orang itu kemudian tertarik kepada Tuhan. Orang-orang itu kemudian datang dan mendekat kepada Tuhan melalui kita yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengharapan bagi kita di dalam kehidupan keseharian kita dan pelayanan kita. Bahwa kita ini dituntun oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan di dalam jalan kemenangannya. Di mana Tuhan memakai kita untuk menjadi saksi Kristus yang melaluinya hidup kita itu seperti memancarkan bau harum Kristus, menarik orang-orang kepada dia. Dengan demikian, saudara-saudara, Paulus mengatakan, kita tidak perlu khawatir tentang masalah sukses atau gagal di dalam pelayanan kita.
tentang masalah menang atau kalah di dalam kehidupan dan pelayanan kita, saudara-saudara. Kita nggak perlu mengkhawatirkan itu. Karena dikatakan Tuhan selalu pimpin kita di dalam jalan parade kemenangannya. Dan kita nggak perlu khawatir tentang sukses atau gagal, menang atau kalah di dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara-saudara, Paulus sendiri mengatakan di dalam ayat 15 dan 16. Memang dalam pelayanannya, dan Paulus menyadari, dalam pelayanannya dia, pelayanan pengabaran Injilnya, dia melihat ada orang-orang itu yang menolak Injil. Orang-orang itu yang menolak dia. Orang-orang itu yang bahkan menyiksa dan menganiaya dia. Tapi saudara-saudara, itu tidak membuat dia itu kemudian jatuh dan patah arang dan patah semangat. Karena dia tahu jalan kemenangan itu janjikan Tuhan. Dan dia hanya kemudian lewat hidupnya menyaksikan Injil dan Kristus dalam hidupnya. Dan kalau kemudian ada orang yang menolak dia, saudara-saudara, Paulus mengatakan, sebenarnya itu bukan salah Kristus. Itu bukan kemudian salah bau-bau haruman Kristus. Atau kemudian bau harum Kristus tiba-tiba menjadi yang tidak menyenangkan buat mereka. Enggak, saudara-saudara. Paulus mengatakan mereka sendiri yang justru merasa bau harum Kristus yang seharusnya menghidupkan itu, justru mereka rasakan sebagai bau kematian yang mereka tolak. Bukan salah Kristusnya. Bukan salah kita yang benar-benar rindu melayani dan hidup bagi Kristus. Tapi saudara-saudara, mereka sendiri sebagai orang berdosa yang sudah mati di dalam Tuhan itu, yang justru masuk ke dalam hidup mereka, yang mereka rasakan tentang Kristus justru sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Nah saudara-saudara, saya kasih contoh saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita setiap hari, kita itu mungkin pernah merasakan saudara-saudara, sebenarnya di sekeliling kita itu nggak ada bau yang tidak harum. Tapi entah kenapa, tiba-tiba yang kita cium dalam waktu-waktu seharian itu, ternyata adalah bau-bau yang tidak menyenangkan kita, saudara-saudara. Bau-bau mungkin yang, maaf ya, yang busuk, yang tidak enak. Kita tanya kepada orang lain, sorry, kamu mencium bau yang gak enak kah? Mungkin bau-bau di luar sana, kotoran atau apapun. Orang-orang berkata, enggak ada, semuanya baik-baik saja. Nah kita kemudian berkata, loh kenapa yang aku cium dengan hidungku ini bau-bau yang gak menyenangkan? Apa yang salah kemudian? Nah, saudara-saudara, ternyata kemudian beberapa orang bertanya, kamu kira-kira beberapa hari ini lagi pilek nggak? Iya, lagi pilek. Kamu kemudian merasakan nggak hidungmu ini, maaf ya, hidungmu itu penuh dengan kotoran-kotoran yang mulai menumpuk. Terus mungkin orang itu mulai memegang lubang hidungnya dan sebagainya. Iyoi, kok banyak kotoran ya? Nah, orang itu mengatakan, teman-teman kita mengatakan mungkin. Nah, itu. Walaupun bau-bau di sekelilingnya itu tidak ada yang bau, semuanya seperti harum. Tetapi yang ada di lubang hidungmu yang peka itu, justru kotoran yang sedang menumpuk di sana. Sehingga bagaimanapun bau di sekelilingmu, yang kau tetap rasakan adalah bau yang tidak baik. Bersihkan dulu, dan kau akan merasakan sebenarnya yang harum itu, yang sebenarnya bau-bau yang ada itu, seperti apa. Saudara, di dalam parade kemenangan yang Paulus itu persembahkan buat Tuhan di dalam pelayanan dia, yang dia sadar sekali dia cuma seseorang yang bisa diumpamakan seperti bau harum bagi Kristus kepada sesamanya, kepada orang sekitarnya. Saudara, Paulus mengatakan, kita nggak perlu khawatir dengan masalah menang kalah, berhasil enggak dalam pelayanan kita. Karena jalan kemenangan itu disediakan Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah menjadi pribadi, orang percaya yang menghadirkan Kristus, yang memancarkan bau-bau harum Kristus itu lewat kehidupan kita. Ya, kita bisa ditolak. Ya, orang bisa seperti merasakan Kristus itu bukan bau yang harum. Tapi saudara-saudara, itu bukan salahnya Kristus. Itu juga bukan salah kita. Tapi memang mereka adalah orang-orang yang perlu untuk boleh bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara. Bagaimana kemudian supaya hidup kita itu, seperti kata Paulus, memancarkan bau yang harum dari Kristus. Bukan bau kita, tapi bau yang harum. Hidup kita menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Ayat 17 mengatakan demikian. Paulus berkata,
Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Apa yang Paulus ingin katakan, saudara-saudara? Paulus mengatakan, sebagai pelayan Tuhan, aku rindu hidupku ini memancarkan bau harum Kristus, menebarkan keharuman Kristus. Apa yang mesti kulakukan? Aku enggak seperti para pelayan itu, para nabi-nabi palsu itu, penyesat-penyesat palsu itu, yang mengabarkan firman hanya untuk mencari keuntungan diri. Tapi aku mencoba benar-benar mengabarkan apa yang Tuhan kehendaki, menghidupi apa yang Tuhan rindukan, mengabarkan firman Tuhan yang sejati, menghidupi firman Tuhan yang sejati dalam hidupku. Sehingga Kristus yang kusaksikan, hidupku dipakai Tuhan itu untuk boleh dimurnikan, dan dari hidupku keluar bau harum bagi Kristus. Saudara, artinya adalah bagaimana agar kita hidup memancarkan bau harum Kristus lewat kehidupan kita? Saudara, mari kita hidup menjaga kemurnian kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Saudara, jika kita adalah pelayan Tuhan, mari kita melayani dipimpin oleh firman Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Mari kita melayani dengan hati yang selalu disucikan dan dimurnikan oleh firman Tuhan, bukan melayani dengan hati yang mencari keuntungan diri kita sendiri. Saudara-saudara, jika kita adalah pengabar firman, hamba-hamba Tuhan, mari kita hidup dan mengabarkan firman Tuhan, melayani Tuhan, seperti kata Paulus, dengan hati, dengan hidup yang mau dimurnikan sungguh-sungguh bagi firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh untuk mengabarkan apa yang sejati di dalam Tuhan, bukan mencari keuntungan kita sendiri. Saudara-saudara, jika kita hidup setiap hari dalam keseharian kita dimanapun, di keluarga, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah pekerjaan, saudara-saudara, mari kita hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Mari kita hidup terus disucikan, dikuduskan oleh pimpinan dan penyertaan firman Tuhan, oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, yang muncul dari kesaksian hidup kita bukan lagi kita, tapi Tuhan pakai kesaksian hidup kita itu untuk memunculkan Kristus sendiri, memunculkan bau-bau harum Kristus melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, cuma ternyata ini ada tantangannya, saudara-saudara, ya. Tidak mudah, saudara-saudara. Ini sulit. Tantangannya apa? Tantangannya mungkin yang pertama, saudara-saudara, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mudah untuk kita layani. Atau saudara-saudara, kita menghadapi tantangannya adalah tempat-tempat di mana kita hidup, kita beraktivitas, yang tidak mudah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, yang lebih dari itu, yang mesti menjadi perhatian kita, seperti yang Paulus rasakan pada waktu itu, tantangannya mungkin yang pertama, saudara-saudara, adalah dari gereja sendiri. Karena Paulus merasakan itu, saudara-saudara. Bagaimana dia hidup untuk benar-benar menghidupi Kristus, untuk melayani dengan murni, untuk memunculkan bau harum Kristus dari hidupnya, untuk benar-benar berpaut kepada Tuhan bagi jemaat Korintus yang sulit sekali untuk dia layani. Saudara, kalau mungkin saya jadi Paulus, saya tinggalkan jemaat itu, saudara. Enggak tak kubris, susah, ngapain diurus. Tapi saudara, Paulus dengan beban hati, dia terus memurnikan hidupnya, dia mengasihi jemaat ini, dia terus mau dipakai Tuhan. Karena dia merasakan dan dia tahu bagi Tuhan, aku cuma dipakai Tuhan untuk memunculkan bau harum Kristus. Bukan peduli dia mereka bertobat, enggak, menang kalah, didengar enggak. Tapi aku cuma mau dipakai untuk memunculkan bau harum Kristus kepada jemaat ini. Maka saudara-saudara, dia melihat dan dia kemudian merayakan kemenangan iman itu. Bahwa Tuhan memakai dia untuk terus membimbing jemaat Korintus ini. Dan mereka pelan-pelan bertobat bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin tantangan yang paling awal itu adalah di dalam gereja sendiri, saudara-saudara. Dan semestinya, saudara-saudara, kalau gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka sebenarnya bau harum Kristus itu paling kenceng kita rasakan, saudara-saudara. Paling harum kita rasakan, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita terus meminta pertolongan Tuhan. Dan kita terus meminta Tuhan mengasihi dan mengampuni dan menolong kita. Itu dengan kerendahan hati, saudara-saudara. Kita meminta Tuhan, Tuhan, tolonglah kami gerejamu yang kadang lemah,
Dan yang seringkali justru yang dikeluarkan adalah bau-bau kami sendiri yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang lain. Tapi kita berdoa, Tuhan tolonglah kami. Kami hanya mau dipakai Tuhan untuk memunculkan bau-bau harum bagi Kristus. Maka Tuhan, dari gerejamu ini, di saat-saat seperti ini Tuhan, kiranya gerejamu dipenuhi dengan bau harum Kristus, yaitu dari kehidupan kami masing-masing yang mau disucikan, dimurnikan, dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara dari gereja yang dipenuhi dengan bau harum Kristus dari anak-anak Tuhan itu, yang mau hidup murni bagi Tuhan itu, kemudian orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan pekerjaan kita, mereka pun merasakan bau harum Kristus yang sama. Dan mereka melihat Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus. Mereka kita tarik untuk tertarik kepada Tuhan yang kita sembah, yang memakai kehidupan kita bagi Dia. Saudara, karena itu doa kita dan doa saya pribadi, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, ketika sebagai jemaat Gloria kita berleksio divina setiap hari, ketika sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita tuh di absen membaca firman Tuhan setiap hari, saudara-saudara, benar-benar itu menjadi momen di mana kita dimurnikan, disadarkan, dan mau belajar taat kepada firman Tuhan dan Tuhan. Dan dari sana, kiranya terpancar melalui kehidupan kita bau-bau harum bagi Kristus yang akan menarik orang-orang di sekitar kita itu kepada Tuhan. Ketika kita melayani, ketika kita hidup dengan keluarga kita, ketika kita bekerja, ketika kita ada, bahkan di gereja Tuhan bersama-sama. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri kami dan datang kepada-Mu. Untuk kami memohon, Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami semua yang adalah gereja Tuhan ini. Biarlah ya Tuhan, Kau menolong kami untuk hidup selalu dimurnikan setiap hari melalui kebenaran firman. Untuk boleh ya Tuhan, ketika kami melayani, ketika kami hidup, ketika kami bekerja, ketika kami ada bersama-sama dengan orang lain, dengan saudara seiman bahkan sekalipun, Tuhan, kiranya hidup kami yang dimurnikan oleh firman Tuhan itu yang terpancar. Dan dari sana Engkau bekerja ya Tuhan, memunculkan bau harum Kristus melalui kehidupan kami. Bukan kami ya Tuhan, bukan ego kami, bukan keinginan kami, tapi benar-benar Kristus yang nyata melalui hidup kami. Gerejamu menjadi tempat di mana kami mencium bau harum Kristus itu melalui hidup setiap kami anak-anakmu. Dan kami boleh menjadi saksimu yang membawa bau harum itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di luar gereja, di tengah-tengah kehidupan kami. Semua orang Tuhan boleh kami saksikan dan pelan-pelan kami bawa untuk melihat Tuhan yang telah berkarya dan menyelamatkan hidup kami. Kasihani dan pimpinlah gerejamu ya Tuhan, tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang baik, yang telah memberikan segalanya bagi kita. Saat kita mengingat kebaikannya, marilah kita juga membagikan dan menebarkan karuman kasihnya kepada sekitar kita. Mari saat ini kita bersyukur untuk kebaikannya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing yang tertera berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Thank you.
yang cemas sekalian, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami membawa syukur kami ya Tuhan kepada-Mu saat ini. Kami ingin bersyukur untuk segala berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami, kami bawa persembahan ini. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini agar dapat dipakai untuk menebarkan keharuman Kristus melalui gereja kami. Kami juga mempersembahkan diri kami agar Tuhan yang mampukan kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Sungguh kami hanya memancarkan kasih dan anugerah Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari senantiasa hidup bagi Tuhan dan menebarkan keharuman kasih Kristus dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Perkumpulan keluarga Karis akan mengadakan primarital class yang disingkat dengan PMC pada bulan Juli 2021. GKA Gloria bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Karis
dan mempercayakan bimbingan Pranika pada acara PMC ini. Bagi pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan, bisa mendaftarkan diri kepada panitia melalui Ibu Airin dan kepada TU gereja lokal masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni 2021. Demikian pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.